Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akidos, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting, 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 ting. Itu sahaja. So, hari ni, saya nak buat video apa? Hari ni, aku nak buat video seram. Hari ni first time aku nak buat video, aku baca chat. Aku baca chat seram dekat YouTube. Aku rasa korang dah pernah tengok. Yang dah pernah tengok, tak apa, tengok sekali dengan aku. Yang belum tengok pun tengok sekali dengan aku. Sebelum kita start tengok cerita ni, baca cerita ni, korang kena like dulu video ni. Dah like belum? Dah like ke belum? Dah, bagus. Terima kasih. Lepas tu korang kena subscribe bagi siapa yang belum subscribe. Dah subscribe ke tidak? Dah ke? Dah. Belum? Belum subscribe dulu. Dah? Terima kasih. Jom, tanpa kita melengahkan masa, let's hi you everyone. Jom, kita tengok chat seram. Aku mulakan screen record ya. 3, 2, 1, 0. 3. Syah, tengok ni, aku jumpa buku apa. Buku Death Note. Korang pernah tengok kan cerita Death Note yang dia tulis-tulis-tulis, lepas tu orang tu mati. Syuramnya. Okay, buku apa tu? Death Note. Entah. Syah tu kata entah. Aku jumpa kat rumah nenek aku. Naik bulu roma bila pegang. Kau tak payahlah usik. Aku tak nak usik pun. Aku tak nak usik pun. Tapi dia dah usik. Dia dah jumpa buku tu. Tapi aku tertarik nak baca buku ni. Baik kau tanya nenek kau dulu. Betul? Nenek aku tak dekat rumah. Dia keluar dengan mak aku. Oh. Aku nak try buka tengok. Berani-rani. Kan jadi apa-apa aku tak tahu lah. Betul? Tak ada apa. Berani. Syah ni berani. Kau temanlah aku. Buka lah. Kau pun nak tahu apa yang ada kat dalam buku tu kan? So kira-kira Syah dengan member ni, dua-dua sama-sama perangai lah. Nak tahu je. Dan kalau kena rasuk hantu kan baru kau tahu. Teringin juga. Okey, faham? Aduh, kejap. Okey, kejap. Baca doa dulu. Doa apa yang kau baca? Amirul. Asal dia tiba-tiba type Amirul? Oh, kawan dia nama Amirul. Oh, dia tunjuk buku tu kosong. Kosong. Hah? Aku ingatkan apalah tadi. Yelah, tiba-tiba orang panggil nama kita. Terkejutlah. Kau ingat ada hantu keluar dari buku tu ke? Manalah tahu. Kan tiba-tiba buka ada gambar hantu ke? Ada darah ke? Tak ada apa pun. Tapi aku peliklah. Kenapa nenek aku simpan ni dalam stor? Elok lagi. Kenapa tak guna je? Kenangan kot. Yelah. Ataupun barang limited. Limited? Tu pasal nenek dia simpan. Okey. Aku baru perasan. Ada nama lah dekat salah satu muka surat ni. Hamdi. Kira tu nama arwah ayah aku. Kan buku ni kan kalau tulis mati, kira nenek dia jahat. Bunuh bapak dia. Sama-sama. Buku ayah kau ke? Mungkin. Oh. Tapi kenapa ada kat sini? Aku nak simpanlah buku ni. Baik kau bagi tahu nenek kau kan kau simpan. Elok juga kau kan rindu arwah ayah kau. Oh. Arwah ayah dia dah meninggal. Kenapa nenek aku simpan buku yang ada nama ayah aku ni? Dah mak dia. Simpanlah. Nanti kau tanyalah. Esok sekolah tak?
Set-set sekolah. Set-set budak nak ponteng sekolah. Macam ni lah budak-budak zaman sekarang. Selalu ponteng aja. Cikgu aja tak nak dengar. Sekolah. Bagus. Engkau? Kau sekolah tak? Wah, sedap-sedap tak tahu lagi. Sedap-sedap nak ponteng. Kau jangan ngada tak nak datang. Nampak? Ketua kelas patut bagi contoh yang betul. Ni dia yang nak ponteng. Datanglah. Oh, dia datang. Jumpa esok. Okay, bye. Okay. Dah balik ke? Oh, ni esoknya. Esoknya. Dah. 2 petang. Tengah makan. Balik sekolah makan, kan? Oh. Okay. Okay. Weh. Ya. Yeah. Cikgu Fiza tanya aku siapa tak hadir hari ni. Oh, dia kan ketua kelas. Kenapa dia tak chat engkau? Ha? Aku lupa nak minta nombor baru Cikgu Fiza. Oh. Yang tak hadir hari ni Syafiq Ryan. Kau tulis tak? Dia tanya kenapa tak ada buku kehadiran atas meja. Buku tu aku lupa bawa tadi. Aku tulis dekat buku baru yang aku jumpa semalam tu. Mampus, mampus. Kau guna buku tu buat isi kehadiran? Yelah. Aduh, benaknya kau Syah. Dah tu nak buat apa? Orang simpan lah kenangan tu. Takpelah, guna ada juga faedah. Aduh budak. Eh, kejap. Assalamualaikum, ni Syah kan? Ni nombor Cikgu Fiza ke? Yelah kot. Haa, aku bagi nombor kau tadi ha. Oh, Amirul, Syafiq dengan Ryan classmate korang dah meninggal. Pukul 12 tadi. Nanti bagi tahu yang lain ya. Syafiq dengan Ryan. Serius lah, patutlah diorang tak datang sekolah tadi. Tapi Cikgu Fiza cakap diorang meninggal pukul 12. Maksudnya dia meninggal masa tak datang sekolah. Malam ni kita pergi rumah diorang ya. Ada tahlil. Innalillah. Okey. Keesokan. Hari ni Iskandar je tak datang. Harap dia okey lah. Dah bagi tahu dia pasal kawan kita tu. Pasal yang 2 orang yang meninggal tadi. Dah. Kau tulis dalam buku ke nama Iskandar tu? Alamak, jangan tulis dalam buku tu lagi. Dia tulis juga. Memang Iskandar ni mati, meninggal mampus. Syah, aku terfikirkan. Oh. Macam mana kalau buku tu penyebab diorang mati? Yelah, sebab macam tiba-tiba. Betul. Kau tulis orang tu mati. Kau tulis orang tu mati. Takkan aku tak dapat tangkap lagi? Tengoklah semua nama yang ada dalam buku tu semua dah meninggal. Betul? Dah ajal dia orang nak buat macam mana? Kau cuba tulis nama kau. Buku tu mengarut. Ni tengok nama Iskandar pula kau tulis. Okey, kita tengok Iskandar meninggal ke tidak. Kau nak cakap nanti dia pula mati. Ya. Yeah. Dahlah. Entahlah, tapi hari aku rasa macam tu. Dia rasa kan macam tu kan. Kejap. Iskandar. Asal tak datang sekolah hari ni, demam. Okey, ni elok aje. Dia tak datang sebab demam, bukan sebab nak meninggal. Tapi tak adalah, kebetulan je semua tu. Eh, kejap. Kau tulis dekat buku tu Iskandar atau Iskandar? Oh, ala Q dengan K boleh tersi. Iskandar. Patut
Patutlah tak kena. Dia salah tulis nama. Kau salah eja. Sepatutnya Q. Kau jangan tulis balik. Kau jangan tulis balik. Kau nak suruh aku. Aduh. Jangan tulis. Jangan tulis. Aduh kau ni. Macam-macam lah. Dah lah. Aku nak makan lepas tidur. Bagus. Okey. Oi. 9.37. Oh, ni nak pergi sekolah aku rasa. Oh, ke dekat sekolah? Eh, tak. Kenapa tak datang hari ni? Kau letak kat mana buku tu? Ha? Buku apa? Buku hitam tu lah. Oh, buku nenek dia. Buku nenek. Pada akulah. Aku bawa pergi sekolah. Kau datang rumah aku ke? Ya. Buat apa? Nak cari buku tu. Kenapa dia nak cari? Kau kenapa? Aku nak tunjuk dekat kau yang buku tu ada sumpahan. Mana dia tahu? Kau keluar dari rumah aku. Aku nak buku tu. Ada bergaduh dah, bergaduh. Dua-dua aku bergaduh. Dahlah Amirul. Kau macam dah tak betul. Datang rumah orang. Pergi balik. Hari ni kau seorang je tak datang sekolah. Sorry ya, aku kena tulis nama kau. Jangan tu. Mati kau engkau. Dia dah tulis. Dia dah tulis mati. Sorry Mirul. Mirul dah tak ada. Mirul dah tak ada. Kawan kau dah tak ada. Engkau dah tulis nama kawan kau. Sekali-sekala kena rotan sebab tak adik untuk kebaikan kau juga. Dia tak tahu kawan dia dah mati. Dah mampus. Esok datang ya Mirul. Mirul, Amirul. Amirul. Dah habis. Ha, kiranya betul lah kan. Nama yang ditulis dekat dalam buku tu semuanya mampus. Tapi korang kalau ada buku tu, korang nak tulis nama siapa? Jangan tulis nama aku. Nanti aku mampus. Jangan. Tak baik kalau kita jumpa buku tu, kita bakar je. Kan? Kita siapa nak bunuh-bunuh orang? Seramlah juga cerita dia. So kawan dia dah mati. Itulah orang kata kena percaya kawan. Lain kali percaya. Dah tak percaya kawan dah mati. Nak macam mana? Benda pun nama dah tertulis. Diingatkan kena rotan. Last-last meninggal. Yeay! So sampai situ sajalah video seram kita kali ni. Yang dah tengok jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting. Itu sahaja. Jumpa dalam video yang akan datang. Bye-bye semua. Bye. Seram tak seram? Aku tulis nama kau. Baik engkau subscribe aku. Kalau tidak, aku tulis nama kau. Siapa yang tak subscribe? Biar kau mampus. Tapi aku nak tahu juga, lepas dia tulis nama tu, macam mana orang tu mati? Mati mengejut ke? Mati bunuh diri ke? Kan? Dia macam tergantung lah ceritanya. Itu saja. Bye-bye. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Tocik.